jadi ini 11 berarti. Jar. Ini koyo tahu ya. Tahun misalnya kan dikit minggu ini tahun. Itu gitu. Satu betul. Dari hasil penyelidikan Satlantas Polres Ngawi, kami bekerja sama dengan dari Dinas Balai Pengujian Hisup Kabupaten Ngawi. Sampai dengan saat ini, sementara fungsi kendaraan bus Sugeng Rayu ini semuanya berjalan atau berfungsi dengan normal. Hasil pengecekan dari teman-teman Balai Pengujian. Ada indikasi human error terhadap pengudi sendiri kan? Untuk sementara kita masih mendalami ke arah sana, ya, karena saat ini driver maupun kru bus masih diperiksa di Polres Ngawi. Kalau menyikapi alasan dari pengemudi bus yang disalip itu seperti apa? Dan ada truk ngeblong itu? Untuk saat ini kita juga dijadikan bahan penyelidikan teman-teman dari unit Gakum. Ada informasi awal dari driver dan akan kita cek juga hasil pengecekan atau olah TKP kembali di lokasi kejadian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.